Aparat Polresta Pekanbaru menyita 40 kg ganja dari seorang pengedar narkoba. Ganja asal Aceh ini dikirim dengan menggunakan bus angkutan umum dan akan diedarkan di Pekanbaru Riau. Tersangka pengedar ganja ditangkap tim buser Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru. Ia kedapatan menyimpan ganja kering seberat 40 kg yang dibawa dari Aceh menggunakan bus angkutan umum. Tersangka juga mengakui ganja seberat 5 kg telah dijual sebelum dirinya tertangkap polisi. Polisi menyatakan sejumlah tersangka pengedar narkoba jenis ganja yang ditangkap paling banyak memasok ganja dari Aceh. Polisi masih mengejar beberapa orang yang dicurigai sebagai kaki tangan tersangka. Barang dari Aceh.